335 sampai dengan 342 dari 352 dari KPI dari 2021. Rektor Universitas Musamus menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan kesatu mengangkat Frederick Arianto Sungguh STMN sebagai dekan Fakultas Teknik. Kedua, masa tugas tidak dimaksud pada diktum ke-1 dalam 4 tahun dan di akhir masa jabatan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban jabatan secara tertulis kepada Rektor Universitas Musamus sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan. Ditetapkan di Merauke pada tanggal 15 Oktober 2021 Rektor Universitas Musamus Biatus terbaik di 1962, 1221, 1950, 03, 1001. Semua jabatan dari Universitas Musamus mari diikuti oleh para pegawai.
transkripsinya baik. Dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya, semoga Allah,
Isam Fatwa Wayaka Mesti RT sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah-Nya, maka pada hari ini Jumat tanggal 15 bulan Oktober tahun 2021, saya Dr. Dokteranus Janus Kambai Kema, jabatan Rektor Universitas Pisanus, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudari dalam jabatan dekan dan ketua lembaga yang dihubungkan Universitas Pisanus. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada saudara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa bersama kita.
dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dari Dr. Fitriani S.Pol. MSI kepada Dr. Syahrul S.E. MSI. Dekan Fakultas Hukum kepada Bapak Mulyadi Alain Tota Jumit Kisah Al-Fah dari Dr. Dover Julian Dover Tota Alam Kisah Al-Fah in absensi. Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu dari Dewan Nuklis SPT MP kepada Dewan Nuklis SPT MP. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dari Dr. Sudrayadi Kendel kepada Insan Ahlu Wayangkara STMJ. Sambutan oleh Rektor Universitas Musalus pada Bapak Rektor kami persilakan untuk mengambil tempat. Para Bapak Ibu kami persilakan untuk istirahat di tempat. Yang saya hormati para PLT Wakil Rektor, yang saya hormati Kepala Bidang Umum Perencanaan dan Pembangunan
Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.
Demikian